Jadi pada kali ini saya mau pesen mie ayam. Harganya cukup murah meriah ya teman-teman ya. Ada harga 5.000, ada harga 10.000 mbak. Bukanya jam berapa mbak? Pulang. Yeah. Ramai sih loh mas. Kadang bisa jam itu tak buka. Ini mau karena tujuan ini lagi pasti lah tak buka. Yeah. Tutupnya jam berapa? Tutupnya jam berapa? Kadang ya jam 10, kadang jam 10. Yang paling mesti kadang ya jam 11. Orang kerasa aku melok jagongan Budi. Jagung kardo. Paling jenengan tinggal turun betul nih. Paling anu masuk. Pak Enggi. Nek jam 10 ngono kadang udah teko udah ngopi ngemi ngono terus tak tinggal turun. Halo teman-teman semua ya, ketemu lagi dengan channelnya Kang Ragil ya. Pada video kali ini Kang Ragil pulang dari kebun bersama Bang Antiem dan Viko. Dan hari ini mampir ke warung mie ayamnya Mbak, siapa Mbak sini? Oh iya, lagi mampir di warung mie ayam Mbak Narti ya, namanya mie ayam Dava teman-teman ya. Jadi di sini banyak menunya teman-teman, bisa dilihat menunya. Ada mie ayam, bakso, mie rebus, sate ayam, soto. Minumnya ada kopi hitam, kopi susu, teh panas, es teh, aneka jus ya. Jadi pada video kali ini saya mau pesen mie ayam. Harganya cukup murah meriah ya teman-teman ya. Ada harga 5.000, ada harga 10.000 mbak. Nah ini suasana di dalamnya. Jadi di sini ada fasilitas wifi teman-teman. Jadi di sini banyak anak-anak yang bermain di sini. Ini contohnya ada adik sedang sibuk ya main game. Lagi menggunakan fasilitas wifi yang disediakan oleh pemilik warungnya teman-teman ya. Ada minuman juga ini teman-teman, ada kopi, kopi ko. Lah saat ini tak bunyi mbak? Kosong. Oh. Sing pokok ya mie ayam bakso. Jadi buat teman-teman semua ya yang ingin merasakan mie ayamnya dari Mbak Narti, itu lokasinya ada di RW5 ya, Desa RPT Kecamatan Putri Ijo K4 teman-teman ya. Lokasinya di sini di RW5. Kalau dari jalan raya pinggir jalan itu sekitar kurang lebih 5 meter apa? Setengah kilo ya, kurang lebih setengah kilo kalau dari pinggir jalan aspal. Ini posisinya. Sini bisa buat bersantai ya, bisa buat nongkrong anak-anak muda ya, sambil ngotang-ngotang, ngobrol-ngobrol, menggunakan fasilitas wifi dari Mbak Narti atau warung mie ayamnya Mbak Narti Dava teman-temannya. Embas mie ayam. Bukanya jam berapa mbak? Pulang. Ramai sih loh mas. Kadang bisa jam itu tak buka. Ini mau karena tujuan ini lagi pasti lah kita tak buka. Tutupnya jam berapa? Tutupnya jam berapa? Kadang ya jam 10, kadang jam 10. Yang paling mesti kadang ya jam 10. Jam 10. Kalau pas yang nongkrong ya, jam
Ya nek kata nek pas enak enak nek gak enak ya ora. Alame lho koyo ngene. Lah nggih. Ya ini nganti tengah siji ya rongrongan. Tapi ora krasa aku melok jagongan Budi. Nggih. Jagon kardo. Paling jenengan tinggal turun mboten nek paling anu Mas. Pak nggih. Nek jam 10 ngono kadang do teko do ngopi ngemi ngono terus tak tinggal turu. Kalau yang bayar bisa ngarepe ya. Orang bayar bareng kali. Bayar terserah deh, kadang saya sok nek morong. Tapi nek mboten kelingan pripun? Kelingan mung kurang kene. Kadang nganti setengah bulan, sebulan ngono ora bayar. Ketawa ngono ki dadi catet teng HP ya, Mbak. Berarti jujur-jujuran nggih. Ya bocah kene lho. Aku ya tak percaya sekono lho. Nggih. Panganan lah. Mama itu dengan mau mau jadi mereka. Si tek pun di RWS kapa? Iya. Pak Pras. Oh, kayak mulai. Harapin Mbak Warti. Nek tekan kono ki mbok iki orang belum balik. Nek urung netan. Nggih teko ada papa tujuh. Nggih, nek urung teko ujung kono ki belum balik. Mau nyadak ngelemu ngono sate kok. Sering. Lah pripun dipeng ngono mboten saged nglimping-limping. Ya karena ra dijemput piye. Tuh pamrih kok. Kadang aku ki coba aku. Coba tekan ngendi aja dijemput di panto saka adoh ya Pak aku. Bali apa ora. Tapi wedine nek ngelajar lho Bu. Iki Bu nek nyang ngadang-ngadang kono. Enggak enak ilang malah. Tekan ngadang wong ndira. Tapi aku diwete apa nang ning becetek. Tapi nek masak sih saged. Sakit, enggak kenapa-napa. Lah sing masak sinten? Mboten masak. Kadang rugi, kadang Haryati jajan. Nek enjing ngeten sarapan kadang ana sayur, nek enten ana sayur kadang lotek. Kok sore nek sabone ngene anake ra selera kan nunggu soto, tuku lotek meneh. Pundian dodolan? Mripat wis mbak. Oh, enten. Sekolahan niku. Oh, Allah. Mantap-mantap sayur tak sekolah niku to. Oh. Lah pripun? Memang senenge terus jajan mbok ya. Kayaknya sekolah lagi, saya seneng 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 ya? 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 mobil pribadi itu mobil pemakaian rasa tak kurang ya sama dinar ini nek listrik nggih tapi lo biasanya ratu sakono kok sakono terus to Budi maksudnya oke okay. Jenengan kan naik ke daya kados listrik dinaik ke daya ngoten lho naik ke daya piye to Mas nggih anu kados listrik ke sini misalnya kekuatannya sekurus setengah botol jadi setengah jadi sak botol di sini yang main itu tambah kuat sinyale nambah sinyal ibaratnya nggak tahu. Lah kita ini ora di mek-mek iki kae iki. Anu le. Engge kene mrikane dinaikke. Njenengan nate sanjangkan kan naikke napa pipun ten. Mboten. Sanjange kabele dibenerin apa napa ngene kok. Ganti namungan. Diganti. Ganti. Kan maune sambung-sambungan wis enek limo. Lelet. Dijolane wong sira kan lha iki diganti lancar. Sambungan nanti limo pisan. Yang keluaran kan enggak, anu enggak wesing gede, jadi ini bayaran ku 800 sebulan. Enggak, saat ini kalau duduk kayak jadi 400, jadi tergantung.
mboten nate nyukaken kula wis iku. Saiki jajal yo. Kurang aku. Nek makan anu mboten pengaruh. Mboten kados listrik ya, Mbak. Tetep kan nggih dibakar mboten bakar. Mama wingi pernah ngomong. Jangan kan ya Bu jangan kaget nanti tahu-tahu besar. Ya murah. Kan ya Bu Pak iya. Lah iki rong bulan kok setahun ora 350. Meneng kula 400 selikur. Paling banter nggih 430 niku. Ngoten niku sampean kangge napa? Ya nggih iki Mbak mawon. Tinggal iki Mbak. Nggih. Nah, kono iki biyen iki rame iki sedina iki lha mbok 30. Awan bumi kok dhewe. Meraleren yo tak ya 35. Nggih. 16. Saiki jarang sing nganggo kok tak akeh. Betul ngaruh nih tuh, betul. Nge, betul kasus listrik, nah, listrik nge, semakin banyak ngangge semakin besar nih, mungkin buat kan. Mungkin tinggi emang nggak bayarnya bodoh.